Honda CBR 150 ganti baju. Mungkin itulah yang paling tepat untuk menggambarkan all new CBR 150 keluaran terbaru ini. Desain bodi terdahulu yang banyak dianggap kurang sangar karena aksen melengkung di fairingnya kini sirna. Tampilan barunya yang benar-benar bergaya motor balap sangat memalingkan dari tarikan mesin yang sangat halus. Sudah ada 3 generasi Honda CBR 150 yang melenggang di Indonesia. Jika Anda ingat, yang pertama adalah generasi yang lampu depannya ini model 1 dan semi membulat. Kemudian beberapa tahun kemudian hadir generasi Honda CBR 150 yang model lampu depannya ini yang split atau yang terbagi dua. Dan akhirnya pada awal 2016 ini Honda meluncurkan versi terbaru dari Honda CBR 150, yakni all new Honda CBR 150R. Lampu depannya yang tetap ada dua, tapi kini sangat meruncing, dan yang terutama adalah baju keseluruhannya ini sangat berubah total. Apakah ini langkah Honda yang terbaik untuk menjegal Yamaha R15? Mari kita bongkar satu-satu. Yang paling menarik dari Honda CBR 150R ini adalah baju keseluruhannya yang sama sekali tidak ada lekuk-lekuk membulat seperti generasi sebelumnya. Mulai dari ujung depan sampai buntut belakangnya ini sangat mencirikan motor balap sejati. Apalagi Anda bisa lihat tangkinya ini yang cukup menjulang ke atas dan riding position yang agak menunduk sangat mencirikan motor balap. Mungkin Anda jika membawanya di jalan berasa membawa motor balap dipakai di jalan raya. Desainnya berubah signifikan dengan tampilannya lebih agresif. Jika versi sebelumnya mengambil basis desain CBR Fireblade yang berkapasitas 1000cc, kali ini CBR 500 justru jadi inspirasinya. Namun, tampilannya juga makin agresif dengan sudut bodi yang serba tajam. Ada sepasang lampu LED dan panel speedometer full digital yang menggantikan headlamp bohlam halogen dan speedometer kombinasi analog digital yang ada di versi sebelumnya. Untuk ban depan yang dipakai adalah ukuran 100/80, ring 17 dan tipe tubeless. Dan yang belakang adalah ukuran 130/70 dengan ring 17 dan tentu sudah tipe tubeless juga. Ban ukuran ini juga sangat baik mendukung manuver CBR 150 terbaru ini dalam berakselerasi dan saat menikung. Mesin yang diusung Honda All New CBR 150R ini menggunakan radiator sebagai pendinginan mesinnya. Dengan spesifikasi mesin yang double overhead camshaft itu, diyakini masih unggul untuk bersaing dengan rival terberatnya Yamaha R15. Sebenarnya ada sedikit ubahan pada mesinnya. Meskipun volume bersihnya masih sama-sama 149,1 cc, sebab CBR 150 edisi sebelumnya mengandalkan mesin tipe overbore. Nah, yang kali ini diameter bore kali stroke-nya hampir sama panjang, alias almost square. Kelebihannya, karakter all new CBR 150 kali ini memiliki akselerasi yang lebih berisi ketimbang sebelumnya. Sehingga jika dibanding model terdahulu, tarikannya merata dari putaran bawah sampai atas. Kami berhasil mencatatkan 14,3 detik untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Sayangnya, Anda akan sering terkena limiter ECU jika terlalu lama memuntir gas, yang artinya pengoperan gigi harus segera dilakukan. Toh demikian, cukup untuk penggunaan dalam kota, ataupun bagi Anda yang ingin merasakan tampilan atau sensasi ala motorsport. Maklum, momen peluncurannya dulu berbarengan dengan pengenalan tim Repsol Honda MotoGP. So, benar-benar menguatkan ruh motor ini sebagai motor kencang di kelasnya. Walaupun motor ini masih terasa begitu berat bobot keseluruhannya, tapi setelah Anda mengendarainya dan dibawa untuk menikung dan berakselerasi dengan spontan, terasa sangat mudah dikendarai dan sangat nyaman. Tidak terasa bahwa motor ini punya bobot keseluruhan sekitar 130 kg. Pada saat awal kemunculannya di sekitar awal 2016 kemarin,
Honda sekaligus meluncurkan 3 varian all new Honda CBR150R ini dengan harga termurah di kisaran 32 jutaan dan yang termahal di angka 33 jutaan. Dengan harga segitu Anda sudah mendapatkan sport fairing bertenaga 17,5 daya kuda dan torsi maksimalnya di angka sekitar 13,5 Nm. Dengan kelebihan dan spesifikasinya, Honda All New CBR150R ini diyakini Honda bisa menjegal Yamaha R15. Lantas, apakah kompetitif? Silakan Anda nilai sendiri. Berikan saran dan komentar Anda di kolom saran dan komentar di bawah ini. Atau Anda sudah pernah merasakan All New CBR150R ini, berikan testimoninya di bawah ini. Pastikan Anda sudah subscribe channel YouTube kami, autorider.com. Dan berikan tanda jempol ke atas pada video ini.